Baik, hari ini pelajaran kita kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini pelajaran kita kalam. Kalam artinya berkata-kata Allah. Baik, selama ini kita dah belajar bahawasanya sifat Allah dia tidak sama dengan sifat makhluk. Kalau sifat Allah sama dengan sifat makhluk, maka jadilah Allah sama dengan makhluk. Kalau Allah sama dengan makhluk, maka kalau yang ini sama dengan yang lain, mungkin sama. Kalau dah semua sama, kau pun dah semua Allah. Nah, sebab itu tak boleh kata sifat Allah sama dengan makhluk. Cuma yang mana kita tengok, kalau maksudnya berkata-kata macam sama. Baik, kupasan ni tuan-tuan, apa makna kalam? Berkata-kata Tuhan tidak dengan bermulut, tidak dengan suara atau sebagainya, sebagaimana berkata-kata makhluk. Yang pertama tuan-tuan, sifat dia adalah yang pertama berkata-kata Allah tidak sama seperti makhluk. Contoh ni yang pertama, tidak guna alat. Yang kedua, tidak bersuara. Yang ketiga, tidak ada dahulu dan kemudian. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala berkata-kata. Tetapi bagaimana sifat berkata-kata Allah? Sifat berkata-kata Allah ditegaskan oleh ulama, Allah Taala berkata-kata tanpa menggunakan suara. Allah Taala berkata-kata tanpa menggunakan alat. Alat ini maksudnya mulut. Apa ni, anak tekor, peti suara, apa lagi? Lidah, gigi, kerongkong. Itu semua alat. Alat yang diperlukan untuk berkata-kata. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sifat yang berkata-kata ini tidak menggunakan alat. Baik, jika Allah berkata-kata menggunakan alat, apa jadi masalah? Kalau Allah Subhanahu Wa Taala berkata-kata guna alat, contohnya mulut, lidah, gigi dan sebagainya. Kalau Allah Taala berkata-kata guna alat, dan kalau Allah Taala berkata-kata perlu guna suara, dan kalau Allah Taala berkata-kata perlu ada dahulu dan kemudian, apa masalah? Baik, jika Allah berkata-kata menggunakan alat dan suara, suara ini boleh dimasukkan pada alat. Jika Allah menggunakan kedua-duanya, ini bermakna Allah perlu kepada sesuatu yang lain. Jika Allah Subhanahu Taala itu dia nak berkata-kata digunakan, dia nak berkata-kata digunakan suara, bermakna Allah perlu. Bila disebut Allah perlu, ternafi sifat kamal, ternafi sifat kesempurnaan Allah. Sebab Allah perlu kepada orang lain, sedangkan Allah Taala ni sempurna dengan dirinya sendiri. Maka Allah berkata-kata, Allah sendiri cakap dalam Quran, Inna Allah kallama Musa taklima. Sesungguhnya Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa dengan kata-kata yang jelas. Allah berkata-kata, tetapi adakah cara berkata-kata Allah ni sama macam manusia berkata-kata? Sudah pasti tidak. Kalau sama dengan cara manusia berkata-kata, saya nak cakap perlu suara, saya lemah, jadi saya perlukan suara. Suara ini bukan saya punya. Tadi tuan-tuan, ada jawapan lagi tapi bisu. Kalau suara ni manusia punya, tidak ada yang boleh ambil suara. Jadi suara bukan saya punya, saya pinjam suara, saya perlu kepada suara, menunjukkan saya lemah. Kalau Allah juga menggunakan suara, Allah perlu mula, maka Allah juga lemah. Nampaklah tuan-tuan. Jadi Allah tidak guna alat untuk berkata-kata, Allah tidak bersuara untuk berkata-kata. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kata-kata yang tidak ada dahulu dan tidak ada kemudian. Tuan-tuan,
manusia itu hidup dalam tempoh masa. Kita ada tadi, sekarang akan datang. Masa dulu, masa kini, masa akan datang. Dalam tempoh itu, tuan-tuan, bila masa berdua itu kita boleh cakap. Cuba tuan-tuan bayangkan, kalau masa itu freeze, maksudnya masa tak tahu, boleh tak kita cakap? Boleh tak kita cakap apa ada dahulu dan kemudian? Tadi tuan-tuan saya cakap pukul, mula tadi mungkin 5 minit yang lepas. Sekarang ini dah habis 5 minit, saya masih cakap. Tadi saya cakap, sekarang saya cakap. Boleh tak tuan-tuan saya bercakap, tidak ada tadi, tidak ada sekarang, tidak ada akan datang? Boleh tak? Saya cakap, tidak ada tadi, tidak ada sekarang, tidak ada akan datang. Boleh tidak boleh? Tak boleh. Kenapa? Kerana makhluk bercakap perlu ada dahulu dan perlu ada kemudian. Jika Allah SWT bercakap, ada dahulu dan ada kemudian, ini menunjukkan bahawasanya Allah SWT itu jahil. Kenapa kita katakan Allah tak cakap dia dulu kemudian Allah ni jahil? Contoh-contoh Al-Quran kalau Allah, kan? Al-Quran itu kalau Allah. Maka kalau kita nak tahu mana di kalau Allah, Al-Quran 37 yang dia membagi kenaraan. Baik, jika kita kata ketika zaman Rasulullah, Al-Quran itu turun secara peringkat-peringkat, kita beriman bahawasanya Al-Quran dah siap. Siap pada masa bila? Pada masa azan. Maksudnya apa? Cuma tunggu situasi yang berlaku Al-Quran itu. Dia cuma tunggu situasi. Sampai di masa berlaku masalah begini, maka Al-Quran pun turun begini. Sampai masa masalah berlaku begitu, maka Al-Quran pun turun begini. Baik, jika Al-Quran itu siap, maksudnya Allah Ta'ala perlu tengok dulu suasana. Aku nak tunggu. Kalau manusia buat begini, maka begini ayat kena turun. Kalau manusia buat begitu, maka begitu ayat kena turun. Seolah-olah Allah tak tahu bagaimana nak mengintah manusia. Nampak tak? Jadi tuan-tuan, maka wajib Allah Ta'ala kata-kata yang tidak ada dahulu, tidak ada kemudian. Kata-kata Allah azali sifat, padim lagi azali. Baik, itu adalah terjemahan untuk kata-kata tuan-tuan. Kemudian kata-kata Allah ni macam mana begitu? Kata-kata Allah ni tuan-tuan, yang pertama ni kata-kata ni meliputi maujudat. Baik, dulu kita belajar tentang maujudat, tapi wallahu a'lam tuan-tuan, itu perlu. Apa maksud maujudat? Lupa tu, tunggu lama tu ambil masa tuan-tuan. Maujudat tiga maksud. Maksud dalam bahasa Malaysia, maujudat ni perkara-perkara yang wujud. Perkara yang wujud ada tiga, wajibul wujud, ada mungkinul wujud, ada mustahilul wujud. Itu perkara wujud. Jadi kata-kata Allah ni meliputi perkara wajibul wujud, meliputi perkara mungkinul wujud, meliputi perkara mustahilul wujud. Kalau tuan-tuan baca dalam tu dari perenggan yang pertama, dia ada tulis, apa bukti kata-kata Allah meliputi perkara wajib, mungkin dan mustahil? Buktinya Allah telah tulis dalam tu. Dalam Al-Quran ada perkataan Allah Ta'ala menyebutkan tentang perkara wajib wujud, iaitu dirinya sendiri. Contohnya, untuk guru kita ni dia tulis, inna Allah la ilaha illa an, sesungguhnya akulah Allah. An Allah, sesungguhnya akulah Allah. Tidak ada Tuhan melainkan aku. Dalam Quran dia cerita tentang diri. Maksudnya dia cerita tentang perkara wajib wujud. Dalam Quran juga dia menceritakan tentang perkara yang mungkin wujud. Contohnya Allah Ta'ala kata, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Banyak lagi yang lain tuan-tuan. Allah Ta'ala cerita langit, Allah Ta'ala cerita bumi, Allah Ta'ala cerita tentang peranakan, Allah Ta'ala cerita tentang teknologi. Banyak benda. Maksudnya benda yang mungkin wujud juga diliputi oleh kata-kata Allah. Kemudian tuan-tuan, dalam Quran juga ada menceritakan tentang sekutu Allah.
sekutu Allah yang tiada, sehingga Allah tubuh kita kata Allah mengatakan kata-kata orang Nasrani. Dia kata innallaha thalithu thalatha, sesungguhnya Allah Ta'ala adalah yang ketiga daripada tiga orang Tuhan. Ada tiga orang Tuhan, Allah yang pentahu ini Tuhan yang ketiga. Itu adalah perkataan yang dilangkahkan daripada golongan Nasrani. Maka tuan-tuan, tiga-tiga bukti yang kecil ini menunjukkan bahawasanya Al-Quran ini boleh bukti. Baik. Tuan-tuan, selain daripada perkara wajib berwujud iaitu Allah, atau kemungkinan wujud iaitu alam, atau mustahil wujud iaitu sekutu Allah, maka cuba beritahu saya satu perkara yang tak termasuk dalam wajib, mungkin dan mustahil. Ada tak? Benda itu ada tetapi tidak termajuk, termasuk dalam wajib wujud, mungkin wujud dan juga mustahil wujud. Ada tak? Ada tak? Ini bahasa kampung. Bahasa bandarnya ada ke tidak? Ada tak? Tak, tak ada. Kenapa tak ada tuan-tuan? Ini maksud meliputi. Benda yang ada dia ada dalam Quran. Bahkan benda yang tidak ada, mustahil wujud pun ada dalam Quran. Jadi Al-Quran itu meliputi. Cuma tuan-tuan, paling-paling Al-Quran itu menceritakan tentang mungkin wujud. Ha ni, paling-paling dia cerita tentang tentang pergerakannya, siang malamnya, pagi bertanya, teknologinya, sosialnya, ekonominya, macam-macam perkara diceritakan dalam dalam ayat-ayat yang tersembunyi, yang lepas dikaji oleh ulama. Maka tuan-tuan, dalam perkara mungkin wujud ni, ulama memecahkan bahawasanya sekuat-kuatnya ada lima perkara yang kita perlu tahu yang ada dalam Quran. Yang pertama nama dia wa'ad. Bukan wa'ad. Yang pertama nama dia makrun. Yang kedua nama dia nahyun. Yang ketiga namanya khabar. Yang keempat wa'dun. Yang kelima wa'idun. Amrun artinya perintah. Nahyun artinya apa ni? Larangan. Khabar artinya cerita. Wa'dun artinya balasan baik. Wa'idun balasan jahat. Yang perlu kita benar-benar memahami di muka kita yang dalam Quran. Baik, apa dia amrun? Amrun ni perintah Allah. Perintah Allah ni datang daripada siapa? Perintah Allah ni sudah semestinya datang daripada Allah, kan? Takkan perintah Allah datang pada Rasulullah? Rasulullah ni pesuruh Allah, menyampaikan perintah daripada Allah. Konsep Tuhan, Rasulullah tidak buat perintah sendiri, dia bawa perintah pada Allah. Tuan-tuan kalau tengok perintah dalam agama, dalam Al-Quran, tuan-tuan, perintah ni boleh dibahagikan kepada dua kali. Yang pertama, perintah untuk manusia ini menentukan matlamat mengikut matlamat Al-Quran. Baik tuan-tuan, dalam Al-Quran apa yang akan suruh manusia ini jadi? Maksudnya matlamat yang bagaimana yang yang disuruh oleh Al-Quran kepada manusia? Sangat malam tuan-tuan apabila ramai orang Islam tak boleh menjawab. Mungkin kita ada jawapan tapi kita segan sebab kita orang suruh Allah masjid. Tapi kalau tuan-tuan kita hanya kat luar sana, dekat Zimbabwe ke, kat Afrika Tengah ke, dekat Jawa Timur ke tuan-tuan, ramai orang tak dapat jawab. Apa dia perintah utama? Iaitu Al-Quran ni suruh kita jadi satu. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa illa liya'budu. Mudah ayat. Tidak aku jadikan, bermula dengan kalimah nafi. Nah, aku tak jadikan, bahasa kamu, jin dan manusia, illa melainkan Ismail, illa melainkan suruh mereka semua jadi hamba.
bagaimana menjadi hamba Allah? Jadi hamba Allah ni bukan macam jadi hamba tepuk. Maksudnya 24 jam kena bekerja tau. Ada waktu-waktunya perlu mengabdi diri kepada Allah. Yang pertama, dalam hati manusia, dalam fikiran manusia kena letak bahawasanya aku ni hamba Allah, maka aku kena berkhidmat untuk Allah. Aku kena berkhidmat untuk Allah. Kenapa? Kerana itulah yang diperintahkan oleh Allah dalam Quran. Baik, Bapak. Jika kita lihat situasi semasa, sedih. Berapa jadi hamba dunia, lupa jadi hamba Allah. Tak ada nak semayang, kincangi duit. Bukan dapat banyak mana pun, dapat tambah 5 neraka dia dapat. Dapat tambah 3,000. Bahkan kalau dapat tambah sampai 10 juta sekalipun, berjasa ke sehingga meninggalkan matlamat sebagai hamba Allah? Adakah kita kira meninggalkan matlamat sebagai hamba Allah ini satu jalan yang benar? Adakah kita kira meninggalkan kerja jadi hamba Allah ini satu perkara yang kita boleh pilih? Kita boleh pilih untuk tidak jadi hamba Allah, kita boleh pilih untuk jadi hamba Allah. Boleh kita tuan? Boleh tak kita pilih kehidupan kita? Jawabnya tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab kita hidup pun bukan tak pilihan kita. Tidak ada orang yang berdoa kepada Allah sebelum dia hidup, ya Allah, lahirkan aku pada tahun 1960 duduk di Bukit Ucung. Ada tak? Lahir dalam perut orang ni, orang ni, orang ni. Mak dia ni, mak dia ni. Tak ada tuan-tuan. Hidup ni benar-benar di bawah kudrah Allah. Allah yang cipta kita pada masa yang ditentukan, pada sifat yang dia pada segala perkara yang hak bagi Allah Ta'ala. Maka tuan-tuan, tidak ada alasan. Tidak ada alasan untuk kata pakai tudung nanti dulu. Untuk kata terima perintah Allah, terima hukum Allah nanti dulu. Alasan benda kita apa? Tapi tuan-tuan, apabila Al-Quran tidak dibaca, maka manusia tak tahu apa di matlamat manusia hidup atas muka dunia. Manusia tahu lepas mati, lepas hidup, mati, mati, hidup semula. Tuan-tuan tanya manusia Islam, semua percaya itu. Semua percaya bahawa setiap lepas hidup, mati, mati, hidup semula. Semua orang percaya. Nah, kita pun percaya. Orang luar pun percaya. Tapi kenapa tuan-tuan dalam kepercayaan ada di kehidupan akhirat, ramai daripada manusia tidak bersedia untuk menghadapi hari akhirat? Kerana matlamat mereka itu beza. Yang cakap nak jadi hamba Allah tu wayang, wayang untuk orang. Tapi dalam hati tuan-tuan berjelera, gelojok, berahi nak kerja dulu sehingga lupa dia ada Allah. Tuan-tuan, itu baru matlamat. Untuk capai matlamat ni tuan-tuan, Allah Subhanahu Taala menetapkan arahan-arahan yang arahan-arahan seterusnya. Antaranya Allah Taala suruh kita beriman. Allah Taala kata dalam dunia ni jangan kutip banyak-banyak. Tazawwadu, tambahlah kamu. Fa inna khaira zadi taqwa. Tetapi sebaik-baik penambahan adalah bertambahnya takwa kamu. Nak takwanya dalam hidup yang tuan-tuan nak cari apa, carilah. Nak cari bini, nak cari anak, nak cari kerja, nak cari duit, nak cari pangkat, cari harta, cari duit, carilah. Allah tak tahu. Tapi Allah Ta'ala kata di atas segala dia itu, yang paling penting adalah kamu kumpul takwa kamu. Kumpul takut kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Takut untuk melakukan maksiat kepada Allah. Takut tidak melakukan ibadah kepada Allah. Timbulkan rasa takut, suburkan rasa takut itu. Yang itu Allah punya arahan. Yang ini, siapa buat? Kalau kita duduk main-main di atas dunia, jangan kata masa ni, tuan-tuan, masa pagi itu pun orang main-main. Masa musibah Allah SWT dalam keadaan kritikal, tuan-tuan, orang boleh main-main. Saya antara orang yang terlibat dengan bantuan mati. Oleh kerana saya tak lepas balik rumah, 10 hari tak lepas balik. 5 hari dulu atas highway itu sana. Orang hantar bantuan daripada Kuala Lumpur atas area saya ni ke Kuala Lumpur. Naik bot, ada 3-4 biji bot. Kebetulan pula tuan-tuan di area itu, di kampung bawah tu semua habis dulu. Habis kampung bawah. Ada yang tinggal tak, ada yang tak nampak tak langsung ada. Tapi semua rumah kena ni. Ada 2-3 biji rumah tu. Tuan-tuan orang kampung ni lari-lari naik ke atas. Nak lari mana lagi situ tempat ini. Maka berkampunglah manusia, dia sebut ramai manusia. Tuan-tuan, jarang kita yang tuan-tuan tidur secara open air, berantapkan langit, berdindingkan angin, berlantaikan mozaik arena.
jalan. Maka bila jalan-jalan, dia pulang pun ramai. Dia bukan nak tidur sangat kan? Dia pasang berambi, bawa gitar tu, ding-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 ding. Dia main gitar. Tak apa lagi, datang orang perempuan tu, dia kelihatan api tu, apa, joget pula. Waktu pancik. Musibah Allah betul-betul di hadapan mata kamu. Allah Taala kata afalam yarau ila ma baina aydihim ila ila ma baina aydikum wa ma khalfakum minas samai wal ardh inna syaa nakhsif bihum al ardha aw nusqit alaihim kisfan minas samaa inna fi dhalika la ayatan li kulli 'abdin munib. Apakah kamu tidak melihat apa yang berada di atas dan di bawah kamu dan sekeliling kamu daripada langit dan bumi? Inna syak jika kami nak, kalau kami nak, kalau kami inna syak nasib bikumul arba, kami angkat bumi-bumi ini kami lumpuh pada kamu, hancur bu. Aku mustiq alaihim kisah kaminah sama, ataupun kami pecahkan kepala awak, kami jatuhkan ke atas kamu, maka kamu hancur bu. Inna fida kala'ala, akan tetapi sesungguhnya perkara ini hanyalah menjadi peringatan likulli 'abdin munib, bagi setiap hambanya yang hatinya dah pun kembali kepada Allah, belum lagi jasad balik tapi hati dah balik kepada Allah. Tuan-tuan, bila musibah kita keluar tadi sikit, poin ini banyak lagi, ini setengah jam, setengah jam, sejam, dua jam, setengah, tiga jam, subuh habis. Boleh? Tuan-tuan boleh, saya tak boleh. Baik, tuan-tuan, dengan musibah ni manusia Islam pecah pada dua orang. Satu lagi cerita sebelum saya kedua cerita. Ada seorang ni, tuan-tuan, dia ni sekeluarga ni keluarga yang tak aman. Saya kenal keluarga ni. Bila mandi ni, tuan-tuan, habis baju-baju habis. Dalam habis baju tu dia pakai baju lagi, maksudnya ada lagi yang baju tu tinggalan. Tapi yang tak ada tuan-tuan tudung. Biasa kalau orang tu tak awal, bila dia tak pakai tudung tu, dia segan nak jalan. Dia akan duduk, yuruk, duduk dalam hutan, tak pokok, dalam tanah, dia tak keluar. Tak nak bagi orang tengok. Tapi tuan-tuan, saya tengok satu keluarga ni, orang dia kata, dia kata tudung dia basah tak, apa tak tahu lah. Maka dia jalan macam tak tahu. Belum timbul musibah, mereka beramal dengan hukum Allah. Kena ni musibah, lari juga kepada agama Allah. Semua dia berlaku tak mata tuan. Satu hari helikopter datang. Datang ke highway tu. Hantar satu kotak, oleh kerana saya terinjak dekat atas highway tuan-tuan. Saya bawa kotak, pegang kotak. Pegang pada tengah jalan tu bawa, letak atas meja arena. Letak atas tu tuan-tuan, tak sempat letak lagi orang kuih, tepi. Kuih kita sampai terpelantin tuan. Tahu tak tahu, seratus tangan dalam kotak. Seratus tangan dalam kotak tuan-tuan. Dah sampai 10 saat hancur pun, patut macam gigi tikus. Tak ada barang dalam tu. Orang yang seluk tu, orang tak tahu seluk benda lagi seluk ni. Dapat 2-3, 2-3, sama apa lagi? Buat lagi, tengok. Susu dah sedih, 1-2-3. Budak pun dapat, tua bangga pun dapat, yang kerja dekat chef pun, yang tak ada kena-kena pun dapat, anak dara pun dapat, anak turunan pun dapat, dah berubah ke tuan. Tahu. Sampai masa musibah datang, manusia jadi tamu. Allah. Setengah manusia bila sampai di musibah, maka mereka menjadi jauh daripada Allah. Tetapi bagi mereka yang hatinya dah balik dan dah balik dah kepada Allah, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Mereka yang kuat sangka hatinya nak balik kepada Allah, aku ni tak lama dah nak duduk atas muka dunia, walaupun umur baru 20 tahun, aku ni tak lama dah duduk atas muka dunia ni, tapi ni masa lagi aku nak balik kepada Allah. Hati ni kuat sangka mereka nak balik kepada Allah, dan sebenarnya memang mereka akan kembali kepada Allah. Wa ilaihi raji'un, memang mereka akan kembali kepada Allah. Orang macam ni tuan-tuan, kena di musibah, maka yang pertama dia sujud kepada Allah. Ni tuan-tuan yang kena musibah pun tak buta awal. Yang datang bantu untuk musibah pun tak buta awal. Kalau yang tentu awal tu, yang datang bantu tu orang yang bukan Islam, tak pula. Allahu Akbar.
manusia itu berpegang pada Al-Quran. Dalam Islam Allah Ta'ala kata wala tajlisul haqqa bil batil, jangan sekali-kali kamu satukan, kamu campurkan hak dengan perkara benar dan perkara salah. Contoh kalau orang benar lah, benar kalau orang, tetapi adakah sampai boleh bukan orang? Tak boleh. Dalam Islam matlamat sekali-kali tidak boleh menghalalkan cara semua sekali dalam Al-Quran, dan semua ini itu perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bapa manusia Islam tak ikut. Kenapa tak ikut? Manusia tak baca pun. Nasihat. Maka tuan-tuan, perintah Allah itu kena dilihat semua dalam Quran. Kadang-kadang manusia tak tahu kenapa yang Allah Ta'ala perintah katanya. Yang dia tahu perintah semayang. Lepas semayang, itu terus semayang jangan-jangan. Patut dihaji, 18 kali dihaji, 18 kali dihaji. Bahagi haji, bahagi haji, dihaji. Tapi semua pendek ini umrah pula, umrah binatang, tapi pakai kemplekat ada berlutut lagi. Dan semayang banyak tapi mulut jahat. Bukankah segala-galanya perintah Allah tuan? Bagaimana kita boleh membahagi yang separuh daripada perintah dan tidak mengikut separuh daripada perintah? Afalam Allah Ta'ala kata Allah SWT. Afatu minuna mimba'adil kita wa takfuruna mimba'ad. Apakah mereka ini beriman pada separuh kita kemudian kufur pada separuhnya? Semayang untuk orang dong. Ibadah maksiat semacam golongan macam mana? Islam berkuduk tolak perintah Allah. Kita kena kaji. Nak kaji ke mana? Nak kaji ke mana? Wa kitabun mastur, demi bukit tur dan demi satu kitab yang telah pun diteliti oleh Allah. Siapa meneliti kita? Allah teliti. Tiba-tiba kita manusia kita kata kita kena teliti dulu. Bapaknya Allah Ta'ala tak cukup teliti. Hei tuan-tuan, dalam perintah Allah kita ni tuan-tuan cukup banyak lah. Takkan saya nak sebut sesuatu, saya pun tak tahu, bukan habis Quran saya. Tapi kena mengikut apa yang ada pada ilmu kita, tuan-tuan, kita cek, sama-sama cek tuan-tuan. Cukup banyak benda yang tidak bertepatan dengan Al-Quran. Baik tuan-tuan, cukuplah kita perintah. Yang kedua, nahyun, larangan-larangan Allah. Tuan-tuan, larangan-larangan Allah ni tak jumpa dalam majalah hujah tak ada. Dalam berita harian tak ada. Dalam sinar harian tak ada. Dalam tulisan Malaysia tak ada. Cuma ada dalam Quran. Hak ni tuan-tuan, satu yang tak belajar Quran memang tak tahu apa yang dilarang oleh Allah. Allahuakbar. Seolah-olah manusia tidak tahu larangan Allah. Seolah-olah tuan-tuan pergilah keluar tuan-tuan. Hari-hari tuan-tuan boleh tengok orang Islam buka aurat. Itu baru bab aurat. Bab yang kita nampak, bab yang kita nampak dengan awaknya, dengan judinya, dengan perkara-perkara yang haram kesihatan kamu dan dosanya adalah sangat besar. Tuan-tuan cuba sebut larangan Allah. Keempat-empat larangan Allah. Innal khamru wal maisiru wal aslam wal aslam wal aslam risul. Sesungguhnya Allah judi, betul nasib, perhala, itu kotor. Tuan-tuan, ada dah Allah di negara itu. Bukan saja dia, malah akal kita itu besar di asal negara. Betul lah fakta hari ini. Betul. Judi, ada tak judi di negara itu? Bukan saja ada judi, malah yang terbesar di asal negara menyembah perhala. Ada tak Allah? Ada. Ha? Secara orang kata secara jelas tak ada. Tapi manusia melihat duit seolah-olah nak sembah duit sampai tak sembahyang. Sembahyang ni menyembah Allah. Cari duit siang malam pagi petang ni sembah duit ya. Ada tak Allah? Ada ni. Bertelur nasi. Zaman teknologi tuan-tuan santa Amerika. Dalam buku pun tu kan dia ada lahir bulan Januari ni simpan, lahir bulan Februari ni simpan. Benda tu kotor empat-empat kali. Wujudlah empat kali dalam negara kita tu. Wujudlah. Kalau wujud, adakah ini negara Islam? Adakah negara ini Islam jika perkara diwujud tuan-tuan? Kalau negara ini Islam, apakah perlembagaannya? Apakah rujukannya?
kita dengan bangga mengatakan kita ni Islam. Islam tu ada. Semua dah sebesar Allah Ta'ala di sini. Allah dengan rasuah, dengan lima, dengan keterisan, dengan pelbagai perkara lagi, kita nak orang recognize itu, mengenali kita yang kita ni sudah cukup Islam. Larangan Allah Ta'ala habis manusia berbagi. Sampai kalau manusia keliru, mana satu yang Allah Ta'ala larang? Tak tahu mana larangan Allah. Sebab itulah ayat yang kata lampu isyarat, apa lalu kau takut bersih. Lampu isyarat mereka, kuning hijau, dah. Waktu dilanjut ke lampu hijau, dia lagi, lagi 20 meter dah sampai kuning. Oh, dia pergi, pukul 3 pagi. Hantu pun tak lalu, hantu pun ngantuk 3 pagi. Oh, nampaknya, siapa tak lelah. Bila dia jalan, takut dosa. Allah. Tapi semayang tak mau. Nah, ini kata orang yang dah tak henti dah. Mana satu larangan Allah, mana satu bukan larangan Allah. Manusia lama dan tidak berperan. Lama sangatlah manusia tidak berperan. Kadang orang buta huruf, buta bukan buta huruf, buta Al-Quran di Malaysia ni tuan-tuan, dia punya kadar sangat tinggi. Baru ni saya pergi ke Al-Baghdadi Center di Batu Kil. Kan Al-Baghdadi Center di Batu Kil. Saya tengok pembentangan dia tentang Al-Baghdadi yang diceritakan. Dalam kursus yang buat, ada buka training sana, buka training sini, buka sini tuan-tuan. Biasanya tuan-tuan awak datang tu 40 kali nak baca Quran. Nak baca Quran ni start daripada kenal huruf alif. Tak kenal huruf alif. Tak kenal huruf alif. Sedih tuan-tuan. Sedih. Saya buka mahatan, saya buka tahfiz dengan tuan-tuan. Sekarang terlalu isnaf kahfiz al-Banar. Itu tak pun boleh situ sampai lebih masuk. Yang tak ada, dibalik, ambil masukkan. Saya buka dengan tuan. Ada pelajar yang saya tanya, kenapa tak pandai baca Quran? Kenapa tak boleh baca? Dia kata, kat umur kita tak belajar ke? Tak belajar ngaji, tak belajar. Mak ayah tak ajar, tak ajar. Semayang rumah, kita tak semayang. Kenapa tak semayang? Ibu tak semayang. Anak tak pun ibu. Ayah tak semayang. Subuh, mak kita, ibu kita bangkit lambat. Nak apa Quran, mau ayah semayang pun tidak, mampu tak jadi. Tak pun jadi tu lah. Maka dah nak suara anak baik, anak mau ayah kan baik tu. Sebab tu lah Nabi SAW dia kata, apa ni, kullu waladun, Allah SWT. Kullu mauludun yuladu ala fitrah. Semua anak-anak dilahirkan dengan fitrah, suci bersih kan putih. Fa'abawain. Fa'abawain. Allah SWT. Maka ibu bapanya lah yang menjadikannya Majusi, yang menjadikannya Yahudi, yang menjadikannya Nasrani. Kita ni Islam, tetapi perangai Majusi ada, perangai Yahudi ada, perangai Nasrani ada. Jangan marah tuan-tuan. Bila kita nak anak jadi baik, kita macam tu mana Nasrani jadi baik. Larangan Allah tu kena buat tu. Asal larangan Allah tundung cukup lah tuan-tuan. Bukan selesai Nasrani tundung di Indonesia ni, Alhamdulillah. Yang tak tundung satu hal, yang pakai tundung singkat pun satu hal, yang pakai tundung jalan pun satu hal. Pensa dengan larangan Allah. Maka tuan-tuan kena tengok larangan Allah, tak boleh cari dalam buku Steven Spielberg tadi. Dalam cerita Titanic, tak jumpa. Dan tuan kalau tuan-tuan sempat masa untuk habiskan masa, tak tengok cerita-cerita macam tu, kalau tuan sempat baca Al-Quran, memang ngomak. Main bola tiap petang ada masa, main badminton tiap petang ada masa, tiap malam 2 minggu sekali, seminggu 2 kali isteri kami, wajib saya main begitu ustaz, jaga kesihatan katakan. Dan main badminton 2 kali seminggu, tapi tak dan macam pula ambil lari, melampau. Dan nanti tengok cerita ni, cerita episod bila malam isteri sampai kami, 9:30 malam mesti duduk rumah TV, duduk dia duduk. Dan lepas berapa episod? Setakat ni ustaz tak lepas lagi episod. Sekarang ni dah 345 episod. Tak pernah lepas episod. Daripada kecil sampai ke orang ke ni. Tapi Al-Quran tak pernah baca. Nampak apa. Sedangkan di sana lah ada peraturan. Di sana ada arahan. Di sana ada larangan. Kalau tuan-tuan tengok cerita-cerita di mana ada arahan dan larangan. Menyesatkan lagi dia kan. Tuan-tuan tengok cerita Melayu, pada tuan-tuan Arab. Tuan-tuan tengok cerita putih, pada tuan-tuan Arab. Tuan-tuan tengok berita, pada tuan-tuan Arab.
Tuan-tuan, arahan tutup aurat ada dalam Quran. Ada arahan jangan lihat aurat ada dalam Quran. Yang tak tutup satu helat yang kita nak tengok ni ada dalam larangan dalam Quran. Ha? Ada lah. Kita langgar semacam apa? Allah khabar. Saya terpaksa cerita ni tuan-tuan kerana media sangat sinonim, sangat kena mengena dengan masalah kita sekarang. Khabar ni tuan-tuan cerita-cerita dulu kali, bukan cerita purba, cerita dongeng, legenda, bukan, dia cerita pasti, cerita benar. Zalika kitabun la raiba fihi, tidak ada keraguan pada ini. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tuan-tuan, khabar maksud cerita dulu, cerita Fir'aun, cerita Haman, cerita Kaum'an, cerita Kaum'aidah, cerita Kaum apa lagi, cerita Nabi Lut, cerita Nabi Adam, cerita Nabi Ibrahim, banyak cerita dah tuan-tuan. Apakah maksud tersirat daripada Allah menceritakan perkara-perkara sirat-sirat sejarah-sejarah dulu tadi? Kenapa Allah cerita? Allah cerita ni dah cakap dalam bahasa apa kata, bahasa pujangga dia, supaya jangan pisang berbuah dua kali. Tuan-tuan, saya ambil contoh. Kita ambil contoh sama Nabi Musa. Nabi Musa ni banyak musuh dia. Apa ni, Fir'aun, Haman, Qarun. Dia lama cerita dia. Paling antara cerita yang paling panjang Nabi Musa. Nabi Musa tuan-tuan, bila dia jadi Nabi, dia jadi mengikut seorang nama dia Qarun. Mengikut dia. Antara orang yang membantu dia nanti di dalam. Antara musuh dia tuan-tuan, Fir'aun. Siapa Fir'aun? Raja. Haman, siapa Haman? Perdana Menteri. Nah, cakap mudah ya. Tuan-tuan, apabila agama itu dibawa oleh Nabi Musa, siapakah yang menentang? Orang kaya, orang terpakat, orang berharga. Siapakah yang mengikut mustadrakin? Iaitu orang-orang lemah di kalangan manusia. Ini khabar, ini cerita fakta. Tidak siapa yang boleh menafikan. Kemudian tuan-tuan, apabila orang mustadrakin ini, apabila orang mustadrakin ini berjaya mengalahkan yang kaya, yang kaya mati, yang kaya kalah, maka mustadrakin menjadi orang yang mengerti, dia jadi kuat. Kalau Nabi Musa depan dia mengerti, depan dia menyebabkan dalam mereka kan, apa ni, kalau dia dah terdampak di sana tidak ada makanan, maka dia minta pada Allah supaya turunkan makanan, maka turun mana wasawal, dan turun makan mana wasawal, maka tak puas hati pula, minta putih, minta jagung, minta lalita, minta itu, minta kacang dan minta ini, sehingga kata Nabi Musa, kamu nak menggantikan perkara yang dah baik yang tunggu makanan pada langit dengan makanan-makanan bumi. Kalau kamu nak pergi ke Mesir, pergi ke Mesir. Maksudnya tuan-tuan, apabila mustadrakin menjadi orang yang mengintah, mereka mula akan kufur pula pada Allah. Dia start langgar perintah Allah, langgar perintah Allah, langgar, akhirnya Allah betul. Itu jadi Bani Israel. Tuan-tuan, setiap Nabi ada penentang, ada pengikut. Siapa pengikut mustadrakin, siapa penentang orang sok-sok. Kerana mereka sayang ke pakat dan harta mereka, mereka duduk bimbang. Kalaulah Islam yang berkembang, mereka bakal dapat susah. Ini khabar, ini pengajaran. Zaman ini berkali sambung aku. Manusia tidak mengambil pengajaran. Tuan-tuan, mudahnya cerita dalam Quran nak cerita Islam adalah the way of life. Antara yang mengganggu kerja-kerja Islam, cinta dunia. Zaman dulu pun dah kena lah. Zaman ini kena lagi manusia. Terpengaruh lagi dengan dunia. Mencari lagi mata umur, apa ni, kesenangan yang menipu lagi. Dan orang-orang masih lagi menentang agama. Ingat dia lebih cerdik pada agama. Tuan-tuan, cerita ni berulang. Pisah dan berbuah lebih pada rata kali. Tapi umat Islam masih tak belajar. Khabar ni supaya itu memberi pengajaran kepada kita. Jangan mulak. Bagi manusia juga, orang lain dah buat dah dan dah gagal. Kemudian bila orang kata, jangan buat aku ni, kau dah buat, habis cara dah buat. Masa buat tak, kau buat cara lain. Dia kata, aku tak pandai. Dia pun buat, gagal. Maksud tuan-tuan, tak boleh belajar pada pengalaman orang, sombong. Ni, Al-Quran dia cerita pengalaman-pengalaman orang dulu. Kita tak nak belajar. Kita sibuk nak belajar sejarah penubuhan Malaysia pada sejarah Islam. Tuan-tuan, patut buku sejarah untuk belajar satu, untuk tukar sejarah peradaban Islam. Bermula daripada zaman Nabi Adam bercerita tu tuan-tuan. Sampai dengan takhatan. Itu jauh lebih penting daripada tarikh sejarah ni. Betul tak?
Tak setuju buat ya. Singapura ni. Khabar adalah pengajaran. Maka bila pengajaran itu, ulama-ulama dan petik pengajaran dah keluar ke pengajaran daripada khabar-khabar itu, maka kita ikutlah. Tak usahlah banyak songeh sangat, kalau kita cerdik sangat, tafsir sendiri pula Al-Quran. Kita bahasa Arab pun kata, tuan. Bahasa Arab anak hantar apa ni? Anak dah makan? Mata nyamuk dah makan, anak dah makan? Maksa kok tu? Hantar dah makan. Nah, itulah. Nuk bila sambung dengan Nuk, tak ada jadi cerdik dulu. Dia tak nampak pun kok. Allah Akbar. Kemudian di sana ada wa'dun dan wa'idun. Wa'dun adalah janji balasan baik dan janji balasan jahat. Wa'idun. Kedua-dua perkara di tuan-tuan jelas dalam Quran. Allah mengulang banyak kali. Bukan saja janji baik Allah Ta'ala tabungkan, Allah Ta'ala letak dalam tu. Malah Allah meletakkan juga ciri-ciri mereka yang boleh mendapatkan janji kebaikan. Maksudnya Allah tetap sebut siapakah golongan yang mendapat janji kebaikan. Allah sebut dalam Quran. Sebut dalam dalam pengajian habis baru disebut. Dan siapa yang cuba untuk melengkapkan diri untuk melengkapkan syarat tersebut supaya mereka ini betul-betul dalam jalan, mereka ini dalam jalan untuk mendapat wa'dun, iaitu janji baik pada Allah. Dan siapa pula yang meletakkan diri dalam golongan orang yang Allah janjikan wa'idun, pemakan rima, pemakan rasuah, menyalahi janji, mencuri, merompok, membunuh, tipu, tidak mengikut agama, membuka aurat, melakukan kesyirikan kepada Allah. Cukup ramai melengkapkan diri dengan syarat untuk mendapat balasan jahat pada Allah. Tuan-tuan, balas jahat pada Allah ni bukan macam balas dalam ke dunia. Mengkala kena mencuri, penjara 2 tahun, hukum tahun, penjara ke dunia 2 tahun, penjara lepas 2 tahun, lepas. Tuan-tuan akan masuk penjara 2 tahun, tak? Dua tahun akhirat, sehari akhirat 1000 tahun dunia. Dua tahun akhirat 700, lebih kurang 770,000 tahun dunia. Dapat tahan tak? 70 kali ganda lebih panas daripada api dunia. Yang ini semua kita dah tahu dah. Tapi tuan-tuan, janji baik dan janji jahat tidak beri kesan. Buat Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah Ta'ala kata apa ni? Allah SWT. Qad nahnu a'lamu bima yaquluna wama antum wama anta 'alaihi bijabbar fadhakkir bil qur'an man yakhafu 'ala. Maka Al-Quran itu kan hanyalah diberi peringatan, berilah peringatan, fadhakkir, berilah peringatan dengan apa? Dengan Al-Quran, bil Quran, dengan ayat-ayat Al-Quran. Faman yakhafu 'ala, bagi orang yang takut atau wa'id. Faman yakhafu wa'id, bagi orang yang takut akan balasan jahat Allah, maka mereka ni boleh diberi peringatan dengan Al-Quran. Bagi orang yang tak peduli tentang balasan seksa Allah, maka tuan-tuan sebutlah 1000 ayat Al-Quran daripada bahu kuku. Mungkin dia orang baik, mungkin dia orang jahat sikit, tuan-tuan tumbuh itu. Awak mesti sikit Islam, sikit-sikit Islam. Bila kita dah maju, masa Islam tak maju, masa Islam tak maju, masa Islam tak maju. Allah Ta'ala kata dah, kalau ada sesungguhnya berjaya lah. Siapa itu? Mu'minu, orang yang beriman, orang yang ikut Al-Quran. Kita kata, kalau semua ikut Islam, tak ada benda boleh buat. Pulang. Al-Quran kata, ikut Islam, orang yang beriman itu berjaya. Kita kata, bukan ikut Islam, payah, tak berjaya. Itu kata, kalau untuk kita, tuan-tuan, mungkin dalam tafsir agama itu sampai. Jadi, tak satu tafsir, ikut dia. Kalau lama kata A, maka A. Kalau lama kata B, maka B lah. Sudah. Mereka telah pun mengkaji balasan baik Allah Subhanahu Wataala. Wa ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kaanu ya'malun. Dan sebenarnya mereka itu tidak mengetahui apa yang disediakan oleh Allah untuk mereka, perkara-perkara yang menyejukkan pandangan mereka, balasan atas perbuatan mereka. Maksudnya tuan-tuan, nak dapatkan apa yang Allah Ta'ala janji itu tak perlu bayar. Tuan-tuan datang masjid kena bayar.
ada juga yang bertanya, juga malam ini adalah bagiu. Tapi kalau cerita tentang yang waktu mana ada kan? Kena banyak tau, tuan-tuan nak pergi nombor ke Pak Sidi. Tuan-tuan nak pergi, nak pergi mana buat masnya? Beli anwar lah ini, cek belanja pun beli ini, gantung-gantung ini. Tapi tuan-tuan, nak nampakkan syurga kena bayar tau. Tuan-tuan ambil air sepanjang, tuan-tuan kena bayar 3-4%. Kena? Jah lah banyak kerja. Nak jah pun, free of charge. Ambil semayang, mandi pun tak berusia, tak ada orang kemarau. Tapi kalau tenang sangat, makong-kong. Cuma tuan-tuan nak kapur, tak kena bayar. Ambil semayang, duduk dalam semayang, kena bayar, tak kena bayar. Allah Ta'ala kata jasa, ambil makanmu yang malu. Balasan bagi perbuatan mereka sahaja. Tak perlu bayar pun. Dengan perbuatan yang benar, maka mereka boleh, boleh jadi semoga Allah masukkan dalam syurga. Hanya dengan perbuatan. Allah Ta'ala kata, hak dalam syurga ni, kamu tak tahu. Kita kata di syurga ada pisang, dalam hati Nabi sebut pisang, kita pun makan pisang makan buah syurga. Tuan-tuan, rupa memang pisang, tapi rasa tuan-tuan sangat melainkan. Sehingga dikatakan dalam satu azab, kata tuan-tuan, kalau satu rambut bidadari, setiap rambut bidadari, jatuh, jatuh ke langit, jatuh ke bumi tuan-tuan, semua orang mati dalam masjid. Sebab apa? Sebab belum jumpa bidadari punya pasal usaha, usaha duduk semayang sampai nak makan, mati kering dalam masjid. Baru selai rambut. Tuan-tuan rambut apa lah sangat? Tuan-tuan petik 3-4 lai rambut bini kita. Tuan-tuan tuan-tuan gantung bahan tu, tuan-tuan tengok. Tak lama lagi jadi apa? Tak lama lagi rasa macam pina orang yang mata. Pening. Muntuk 2-3 kali. Bini kita tuan-tuan. Saya tak lah orang lain. Maksud tuan-tuan, tuan-tuan yang kata ambil nama aku bini yang mengambut orang paling lama saya ni. Saya tak tahu tak benar paling lama satu. Ambil ngambut dalam 2-3-4 kat gantung pagi. Dapat ambil? Tak ada dapat ambil. Tapi kalau tengok ngambut bina nani, so tak ngambut dia tuan-tuan mati dalam masjid bakar tau. Nak tunjuk aku, mak ni. Apa? Ma ukhfiyah min qurrati a'yun. Allah sembunyikan perkara-perkara yang memberi keselamatan pada mata mereka. Nikmat-nikmat yang kita tidak dapat bayangkan. Kita tahu dalam di sana ada durian, ada kesama dengan sehidup. Kita tahu di sana ada makanan, sana ada pakaian, sana ada pasal, sana ada kehidupan yang sangat menyenangkan. Yang kita boleh bayang, bayangan kita itu tak sampai. Pada hakikat, apa yang Allah Ta'ala tahu? Dan sebab itulah, kalau orang yang percaya kepada wa'ala, maka dia tak beli mesti bersama. Bukan malam beli mesti bersama. Dan kalau orang tuan, cukupkanlah dia. Kalau dia kena pakai mesti pakai lah. Cuma tuan-tuan, dia sanggup untuk menyimpan untuk akhirat lebih daripada dia belanja untuk dunia. Bagaimana menyimpan akhirat? Antaranya tanpa pernah sedekah, infak, menolong susah. Perkara-perkara itu lebih banyak dilakukan diri dia daripada dia membelanjakan untuk dirinya. Sebab apa tuan-tuan? Dia tahu beli kereta besar ni nikmat, dia tahu. Dia tahu makan sedap ni nikmat, dia tahu. Tapi tuan-tuan, dia juga mengetahui yang Allah janjikan jauh lebih nikmat. Maka oleh itu tuan-tuan, dia boleh bersabar. Dia boleh bersabar. Contoh, hari janji tuan-tuan, orang beli kek secret resepi. Bagi satu suka kek, eh? Kek tu orang beli, maka kita ni pagi tuan-tuan. Kita ni suka makan kek. Maka setiap kalau pagi tak makan, bini buat nasi lemak. Nasi lemak kukuh. Allah sedar. Tapi makan kek ni kan, tak boleh tak makan sekarang. Belum tengah hari buat paih panting pula. Paih panting ya Allah. Paih panting biasa kita tiga balik kan panting. Mungkin seorang ambil bukan makan paih pula. Tapi boleh kena kek secret sepi pasal tinggal panting. Kemudian saat kita suap kek sepi tu, pejam mata. Pinoh juga sejam. Pindah sejak mata sebab apa sedap sangat. Sanggup kita tinggal paik batik, sanggup kita tinggal nasi lemak. Sebab kita tahu bangkitkan makanan yang sedap. Itu saja nikmat. Dunia ini nikmat, semua nikmat. Tapi kalau kita reti nikmat akhirat itu lebih sedap apa? Kita sanggup tunggu. Kita sanggup tunggu, kita sanggup sabar. Sabar. Dan semuanya diceritakan dalam Allah dalam Quran. Wallahu a'lam. InsyaAllah tuan-tuan, habis 5 perkara ini. Maka nanti satu lagi kuliah, dia akan ambil nasib 20.
Jadi kita tak bahas dapat sifat dulu. Kita akan masuk sifat yang mustahil, sifat yang harus, dari akan, kemudian perbahasan guru iya. Lepas itu ambil nafas Tuhan. Maka tuan-tuan, dalam bohok-bohok kita ini sebelah sekali tuan-tuan, jangan macamnya sepoi-sepoi ini, ambil juga sifat dulu. Nah, wallahualam. Baik, tuan-tuan, kalau ada soalan, boleh silakan.